Menteri Sosial Tri Risma hari ini memarahi seorang petugas pendamping PKH saat menggelar rapat tertutup di Provinsi Gorontalo pada Kamis lalu. Dalam video yang berdurasi 1 menit 18 detik, Menteri Sosial Tri Risma hari ini terlihat marah hingga beranjak dari tempat duduknya dan mendatangi salah satu petugas PKH di Gorontalo. Kata-kata itulah yang sudah kami jadi fitnah. Itu saya mana tahu enggak? Kalau tidak mengerti, keluarlah dari kami. Risma marah karena laporan petugas PKH itu menyebutkan ada warga penerima manfaat tetapi tidak menerima bansos dari Kemensos hingga rekeningnya Rp0. Adanya perbedaan laporan antara PKH setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos membuat warga dicoret sebagai keluarga penerima manfaat dan data terpadu kesejahteraan sosial. Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat saat itu memaparkan pihak Kemensos tidak pernah mencoret data KPM dan data PKH. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan.